Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai semua, korang apa khabar? Okey, biasanya bila sebut je artis atau selebriti, ramai yang terfikir tentang cara kehidupan diorang, lebih-lebih lagi dalam hal gaya hidup dan kewangan. Yelah, orang kata bidang ni adalah lubuk untuk mencari kekayaan. Bila seseorang tu dah jadi selebriti, mestilah popular. Lepas tu job pun banyak datang kan. Datang sekali job, mestilah duit boleh dapat beribu-ribu. Okey, jom kita tengok artis mana yang kini sukses dan menjadi artis paling kaya di Malaysia. Selebriti nombor 6 kita ni, dahulu nama Dato' Adiputra sangat-sangat popular sebagai pelakon drama dan juga filem di Malaysia. Mungkin ramai yang tak tahu, Adiputra ni juga pernah menjadi seorang model terkenal sejak berada di Singapura lagi tau. Kehidupannya juga semakin memuncak kerana perniagaannya juga dilihat semakin dikenali ramai. Jika diikutkan, Adiputra ni tersenarai sebagai selebriti yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 juta untuk tahun 2017 dan 2018. Adiputra berada di peringkat 6 teratas dengan kekayaan bersih adalah $5.6 juta. Tak sangka kan guys? Adiputra nampak sangat merendah diri dan tidak suka mempamerkan harta kekayaan di laman sosial. Namun dalam diam-diam, banyak hal kebajikan dan kejayaan yang dia dah capai. Yang kelima ni pula adalah selebriti yang ada darah campuran Melayu, Punjabi, Pakistan dan Siam. Wow, banyaknya mix. Dia inilah Bulan Palari atau nama sebenarnya Nasrul Suhaimin bin Saifuddin. Dia adalah seorang pelakon, penerbit, pengarah, penulis dan pengacara TV Malaysia. Amboi, banyaknya kerjaya. Sepanjang kerjayanya, dia pernah meraih anugerah pelakon terbaik dalam watak utama di Festival Filem Malaysia ke-23 pada 2010. Ron Palare pernah dinobatkan sebagai salah seorang dari 10 pelakon popular yang meraih pengiktirafan di peringkat global. Kekayaan dia dianggarkan bernilai $8 juta. Wuih, banyak tu. Okey, selebriti di tangga keempat ni bukan sahaja cantik dan berbakat tapi berpendidikan tinggi sampai diberi gelaran Beauty with Brain. Dia inilah Dr. Su Vinci. Dia merupakan antara penerima pengiktirafan sebagai Ratu Cantik Malaysia yang pertama yang menerima PhD oleh Malaysia Book of Record. Wow, pada usia 34 tahun, dia juga telah memiliki 2 ijazah sarjana dalam jurusan bidang pengurusan perniagaan dari University Sunshine Coast Australia dan jurusan Inovasi dan Teknologi dalam Produksi Muzik di Berklee College of Music, Kampus Valencia di Spanyol. Dr. Su Vinci ni adalah antara jutawan muda di Malaysia tau. Bangga betul dapat artis yang berjaya macam dia ni. Okey, jom kita move on dengan top 3 artis paling kaya di Malaysia. Nombor 3 ni, dia ialah seorang pelakon, pengacara, model wanita dan usahawan berjaya, Nur Nilofa binti Muhammad Nur. Kerjayanya bermula selepas dia dinobatkan sebagai juara Dewi Remaja 2009 dan 2010. Selepas kemenangannya ni, dia memang dapat banyak sangat job daripada pihak-pihak produksi tau. Nilofa ni juga merupakan antara selebriti Malaysia yang mempunyai empayar perniagaan yang paling besar dan berjaya. Kejayaan pengusaha tudung ni pernah meraih jualan berjumlah 1.3 juta dalam masa 3 minit je tau. Dia juga pernah tersenarai sebagai wanita terkaya Asia Tenggara bawah 30 tahun oleh majalah Forbes. Hebat kan wanita sekarang? Untuk artis di tempat kedua ni, lagu dia selalu je dinyanyikan di bibir-bibir peminat tegar dia. Penyanyi dan buah hati nombor 1 Malaysia ni sememangnya tercalon dalam senarai ni tau. Dia ni lah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Selain menempa nama kejayaan dalam bidang nyanyian, Tok Tu juga turut berjaya dalam bidang fashion dan kecantikan sehingga menempa nama ke peringkat antarabangsa. Punyalah besar pengaruh dia ni. Tok T memang bermula dari titik bawah sehingga menjadi antara selebriti yang berpendapatan tinggi sejak dari muda remaja. Dia telah memenangi pelbagai pertandingan nyanyian antarabangsa, antaranya anugerah gold dalam pertandingan penyanyi Asia baru di Pesta Muzik yang diadakan di Shanghai dan juga dinamakan Voice of Asia pada 2002. Nak namakan pencapaian Tok T ni memang tak terkira lah. Dia tersenarai dalam selebriti terkaya di Malaysia dengan nilai bersih sebanyak $17 juta. Tetapi Datuk Seri Siti Nurhaliza ni bukan je kaya dalam aset, tapi juga dalam budi bahasa serta personalitinya bagaikan perempuan Melayu terakhir. Selebriti yang merangkul tangga yang pertama ialah Tan Sri Michelle Yeoh.
Tak perlu kenalkan lagi lah. Dia ni lah yang mencipta nama antarabangsa dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia apabila sering memegang watak dalam filem-filem hebat Hollywood. Kejayaan luar biasanya dijadikan contoh kepada penggiat seni yang lain. Dia pernah memainkan watak penting dalam siri James Bond tau. Seronok kan kalau kita dapat peluang besar macam tu? Dia juga telah diangkat sebagai 35 All-Time Screen Beauties oleh People Magazine serta mendapat banyak anugerah dan pengiktirafan terbaik di luar negara. Tan Sri Michelle Yeoh merupakan artis yang terkaya di Malaysia dan menduduki tempat pertama dengan nilai bersih USD 245 juta. Sebenarnya, ramai lagi artis dan selebriti tanah air kita ni yang kaya tidak termasuk dalam senarai Cik Joyah ni. Kalau korang rajin, listkanlah kat bahagian komen ya. Kita boleh bincangkan sama-sama. Apa-apa pun, Cik Joyah doakan semoga kita semua berjaya macam mereka ni di suatu hari nanti ya. Bye!